Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pasukan Hizbullah Lebanon kembali merilis video serangan terbaru mereka terhadap pos-pos pengamatan IDF yang ada di perbatasan. Kali ini, yang berada di sebuah wilayah bernama Metula, yang tentunya berada di perbatasan Israel-Lebanon. Seperti yang kita tahu bersama, bahwa sebelumnya, IAF melakukan serangan udara yang diklaim menghantam sebuah gudang amunisi Hizbullah. Dan video ini adalah jawaban berikutnya dari Hizbullah untuk IDF. Seperti yang Anda lihat, di detik awal video ini, ada dua unit rudal ATGM Kornet versi Iran, yaitu ATGM Dehlavieh, yang terlihat menghantam dua unit perangkat keras pemantauan dan komunikasi perbatasan IDF yang ditaruh di tower berwarna merah putih itu. Kemudian rudal ketiga menghantam sebuah bangunan yang berada di bawah bukit pemantauan itu. Dan rudal keempat kembali menghantam hardware yang ada di tower pemantauan. Rudal kelima, kembali peralatan mata-mata yang ada di atas tower itu dengan sangat akurat dihantam Dehlavieh. Rudal keenam, kembali sebuah tower yang masih sehat, disikat hardware-nya yang dipasang di pucuk tower. Rudal ketujuh, giliran bangunan yang ada di bawah tower yang disikat. Rudal ke-8, kembali hardware yang berada di pucuk tower yang disikat. Rudal ke-9, benda yang berbentuk bola ini yang disikat oleh Dehlavieh. Rudal ke-10, 11, dan 12 juga datang menghujani lokasi-lokasi pos pemantauan IDF itu. Rudal ke-13 terlihat menghantam sebuah bangunan. Rudal ke-14, hardware pemantauan kembali disikat. Rudal ke-15, sama, masih menargetkan hardware pemantauan di pos perbatasan IDF ini. Rudal ke-16, sebuah bangunan kembali disikat Dehlavieh. Dan rudal ke-17, hardware pemantauan dan komunikasi terus dihancurkan. Kemudian videonya berakhir dan menunjukkan pos pemantauan perbatasan IDF ini terlihat luluh lantak setelah dihujani menggunakan 17 unit rudal Kornet versi Iran. Para pengamat konflik Timur Tengah berpendapat, hal ini dilakukan oleh pasukan Hizbullah untuk mengamankan posisi mereka di perbatasan. Di mana dengan hancurnya pos-pos pemantauan IDF di perbatasan Israel-Lebanon ini, pergerakan pasukan Hizbullah di perbatasan akan sulit untuk dideteksi. Karena perbatasan sudah dalam keadaan buta dan tuli. Hal ini juga menjadi penting jika kedepannya Hizbullah memutuskan untuk melakukan penyerbuan masuk ke dalam wilayah Israel. Maka Hizbullah akan lebih mudah untuk menyelinap masuk. Karena wilayah perbatasan sudah dalam keadaan buta dan tuli. Dari perangkat intai dan pendengaran IDF. Dan kurang lebih seperti itulah video terbaru yang dibagikan oleh pasukan Hizbullah. Di mana kita bisa melihat, nampaknya mereka punya stok ATGM yang sangat cukup untuk melakukan kejutan di perbatasan, atau mungkin kejutan di wilayah Israel. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.